That's ONS Junior Market. The address is 1934 East Anaheim. All the windows are busted out, and it's like a free-for-all here, and the owner should maybe come down here and see if he can secure his business. Sama seperti sang adik, aktor tampan Bucak, dia pun gemar melakukan aktivitas yang bersentuhan dengan alam. Selain itu, Bucak juga punya hobi ekstrim yakni para layang. Bahkan saat dirinya vakum dari dunia hiburan, Bucak banyak menghabiskan waktunya untuk melakoni hobinya tersebut seperti yang nampak berikut ini. First spot we hit it was my liquor store. I finally got all that alcohol I can't afford. With red lights flashing, time to retire. And then we turned that liquor store into a structure fire. Next stop we hit it was the music shop. It only took one week to make that window drop. Selain bisa memompa adrenalin, bagi Bucak hobinya terbang tersebut dapat menyadarkan betapa indahnya ciptaan Tuhan. Tidak jarang Bucak mengajak serta sang adik untuk melakukan olahraga para layang. Memiliki hobi olahraga para layang sudah dilakukannya sejak remaja. Saat itu Bucak begitu terkesima dengan para atlet para layang dan tertarik dengan pemberitaan perihal olahraga para layang yang memiliki risiko tinggi. Bagi Bucak, semakin tinggi risikonya, semakin dia mencintai hobinya itu. Menariknya, saat pernikahannya dengan Yudik Priscilla kandas pada tahun 2007 silam, sempat tersiar kabar salah satu penyebabnya, Bucak tidak memperhatikan keluarga kecilnya tersebut lantaran asik dengan hobi para layangnya. Bucak sendiri saat dikonfirmasi perihal tersebut, enggan untuk menjelaskannya. Selain menyukai olahraga para layang, mantan suami penyanyi Titi DJ itu pun menyukai olahraga ekstrim lainnya yakni surfing. Sama seperti sang adik, Bucak seringkali mengunjungi pantai-pantai yang layak dijadikan sarana melampiaskan hobinya itu. Tidak jarang juga, Bucak mengajak serta Fatir adiknya untuk melakukan aktivitas surfing. Terima kasih.